Halo guys, kembali lagi di Pacuri Channel. Malam hari ini kita mau bikin pisang epe ala ala Pace. Jadi pisang epe itu kan pisang kepo yang muda dipanggang di atas teflon gitu, terus di gepok gitu kan, digeprek gitu kan, terus nanti pakai, kalau nggak salah tuh pakai gula merah. Nah kita kreasiin pakai bumbu terakhirnya gula merah tuh, saya ganti pakai ini namanya bumbu kentang goreng. Coba aja lala, kita harus banyak mencoba supaya muncul ide-ide kreatif yang luar biasa. Oke, ini rasa keju, kita boleh mencoba pakai ini, kayaknya enak nih pakai ini. Oke, apakah ini juga boleh? Ini juga boleh. Jadi bahan-bahannya ada di sini. Jadi bahan-bahannya di sini ada pisang. Nah, harusnya kan pisang yang setengah matang. Nah, kita pakai ini aja lah ya. Sama aja lah. Matang-matang dikit, oke. Terus ini minyak goreng, ini teflonnya. Ini bumbunya. Oke, kita coba ya. Thank you.
coba ya. Ini ada kopi. Ada kopi. Ya. Ada ini pisang apa yang tadi? Saya pakai bumbu kentang tadi. Rasa keju, kita coba ya. Selamat makan. Coba kopi itu. Kita coba guys. Saya makan pisang. Pisang keju. Ada apa, Martin? Kita coba. Sisa dua, mungkin. Ini recommended untuk kalian coba di rumah untuk makan-makan ringan, enak sekali pakai kopi atau teh. Oke, untuk yang toppingnya kalian bisa pakai homaltin atau kayak saya tadi pakai yang bumbu kentang, yang keju, itu juga enak. Ada yang pedas manis juga ada. Ini ya coklat juga masuk ke semua sih kalau coklat. Tapi overall semuanya enak. Lazis. Sekian video dari saya. Stay tune di Pace Review Channel. Subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye.